Gor Citra Arena dalam rangka NBL Indonesia Seri 2 Bandung. Sekarang kita sudah bersama Fendi. Oke Fendi, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Fendi untuk game hari ini melawan Aspak Jakarta? Bagaimana feelingnya? Feeling sih dari awal lebih dari Jakarta gitu. Lebih pengen ngebuktiin ke semuanya bahwa yang di Jakarta ya bukan kita. Yang kami pengen di Bandung, ya menurut pribadi sih pengen di Bandung lebih baik lagi dari kemarin. Tapi kalau dari pribadi, feelnya ya lebih enjoy sih. Enjoy. Ada ngaruh nggak sih pakai tadi sleeve kan baru tuh ya? Baru pakai sleeve tuh? Ngaruh banget. Yang biasanya banyak keringat segala macam, ya sekarang dengan kita kurangi sleeve, ya plus minus ada lah. Tapi lebih banyak plus. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana planning kedepannya? Kan kita ada 2 game lagi ya. Planningnya untuk menghadapi Hang Tuah dan SM nanti hari Jumat dan hari Minggu. Kita dari semua tim ya, target menang dan lakuin yang terbaik. Kalau kata coach, basket gak ada rahasia. Mau menang, mau kalah gak ada rahasia. Jadi dari kita semua optimis buat menang dan stick pada plannya dari coach. Dan selalu ikut kata coach. Oke, cukup. Sekian, terima kasih Fendi. Oke, selamat istirahat. Oke, saya bersama dengan Mas Made dari Elmen. Oke, Mas Made, bagaimana perasaan Mas Made melihat game tadi Bandung Utama? Cukup menarik. Kita lihatnya juga berdebar-debar. Sangat ketat pertandingan. Yang memang satu kuarter dua kita bisa ngikuti, tapi kuarter tiga mungkin kita butuh mental lebih kuat lagi. Tapi kuarter empat kita udah nemuin momentumnya lagi. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya kita bisa sama permainannya kuat 1, kuat 2, dan kuat 4. Kita tadi kehilangan momentum di kuat 3, tapi luar biasa perjuangan Bandung Utama. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita menang. Terima kasih Mas Made. Follow @Bandung Utama untuk Twitter dan Instagram, dan juga Bandung Utama TV di YouTube.